festival. Bisa kembali bergabung di Banyuwangi. Dan dampaknya akan segera melintas di hadapan kita dengan kostum pakaian tradisional Banyuwangi. Ini adalah para pendekar Mondoluko yang hingga kini masih setia melestarikan jurus-jurus tinggalan nenek moyang. Baik jurus dengan tangan kosong, berkelewang maupun dengan toya. Tidak hanya jurus yang mereka jaga kemurniannya, tetapi kelewang, gaman peninggalan nenek moyangnya masih dijaga hingga kini. Pada era 70-an, pencak sipit marak di seluruh pelosok Banyuwangi. Di samping memperagakan kebolehan dan andalan jurus masing-masing perguruan, mereka juga memperagakan gerakan-gerakan humor. Bahkan, ada juga di antaranya pasangan pencak, mereka membawa bedak, cap payung, dan sebungkus kue sumpit atau nogosari. Bagi pasangannya yang terkunci jurusnya, maka yang harus melakukan gerakan-gerakan yang bisa membuat penonton terbahak-bahak. Seperti apa? Langsung kita sambut bersama para pendekar pencak sumpit Mondoluko dari Desa Tamansuru, Kecamatan Gelaga, Banyuwangi. Tadi di awal juga sudah diserahkan tempat luar yang dibuka langsung oleh Bapak Bupati, dan kembali saya juga menyaksikan juga diserahkan pengiraan sumpit atau nogosari yang nanti bisa dinikmati pasti. Banyuwangi Festival. Ada 18 pasang pendekar pencak sumpit Mondoluko yang pada malam hari ini akan menunjukkan di hadapan kita salah satu kekayaan budaya masyarakat Banyuwangi yang tidak boleh kita tinggalkan. Dan tradisi pencak sumpit ini nanti yang masih terus dilaksanakan oleh masyarakat Mondoluko, dan semoga ini tetap menjadi salah satu tradisi yang terus dilestarikan dan dipertahankan. Setelah kalian menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, serta tinggalkan komentar kalian. Ayo teman-teman, bisa mengembangkan channel ini supaya banyak orang yang mendapat informasi dan hiburan.